Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mengakses aplikasi CFK dengan jaringan lokal, yaitu khusus menggunakan WiFi Sampang. Nah, di sini saya sudah buatkan step. Nah, kita langsung saja to the point, nggak lama-lama. Step pertama, wajib hukumnya menggunakan WiFi Sampang. Saya cek dulu. Ya, di sini saya sudah menggunakan WiFi Sampang. Nah, kalau sudah pakai WiFi Sampang tapi masih kerasa lemot, sebisa mungkin ya minimal 3 bar lah. Atau 2, 3, 4, 3 dari 4 bar. Kalau masih 2 atau 1, mohon mendekat ke access point WiFi Sampang di kantor masing-masing. Lanjut. Step pertama sudah. Lanjut step kedua. Oh, ini penjelasan yang tadi. Sinyal minimal 4 bar. Sudah sekali jalan lunas 2 step. Lanjut step 3, akses dengan nomor IP lokal. Alamatnya ini sudah di share ke grup. Bisa dicek, tinggal di copy paste saja dengan browser Internet Explorer. Ya, tinggal di copy paste saja. Ya, males juga nulis ulang. Lanjut. Nah, sudah bisa diakses ya CFK. Login. Tahunnya 2020. Nah, setelah masuk, dicek dulu di menu bar. Lihat, ini kan utama utility system. Kelihatannya normal, tapi setelah diperhatikan, nah, itu utama utility. Ini garisnya ini, dempet ini. Nah, kalau dempet berarti compatibility settingnya harus dicek dulu. Setting ulang. Caranya, ke kanan atas ini ada tools, terus compatibility setting. Nah, masuk ke sini. Misalnya di kanan atas nggak ada gambar gear ini, biasanya Explorer versi 9 atau 8, bisa klik ALTX. ALTX. Nah, di keyboard ya. ALTX. Nah, muncul compatibility view setting. Terus di atas ini kan ada add this website. Nah, betul alamatnya 10.10.80. Nah, kalau masih di atas berarti tandanya belum disetting. Kita klik add. Nah, dia berpindah ke bawah. Kalau sudah pindah ke bawah berarti sudah disetting compatibility-nya. Kita close. Nah, setelah close otomatis keluar lagi dia. Tinggal login ulang. Dulu kudu kali. Nah, setelah masuk, lihat menu barnya sudah tidak berdempet lagi. Sudah rapi ya. Tandanya sudah bisa diakses. Ya, terima kasih dari saya. Semoga tutorial ini sangat berguna. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa melalui kontak grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.